Jika tadi kita melihat statistik terkini perkembangan COVID-19 di Malaysia, kali ini kita nak tahu perkembangan di Negeri Sembilan pula. Bagaimana ceritanya? Mungkin pada hari ini, Negeri FM akan putarkan lagu-lagu Tamil. Kita bersama dengan rakan penyampai kita menerusi seleksi pagi. Silakan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih rakan sugas kita Terence dan juga Syafiqah yang berada di Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini Deepavali Vertical. Kalau dekat sana ada Terence dan juga Syafiqah, dekat sini Negeri FM ada Syafiq. Yang sedang menonton sekarang di TV1 dan siaran 13 My Free View, tak lupa juga buat berita RTM. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang Syafiq teman anda untuk pagi ini seleksi konti 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Boleh dengar kami secara stream melalui myclick.rtm.gov.my di 34 stesen satu suara. Sekali lagi, Deepavali Vertical kepada yang menyambutnya. Baik, Syafiq nak kongsikan dengan anda, penonton di TV 1 dan juga pendengar di radio sekarang, antara perkembangan terkini, perkara-perkara yang telah berlaku di sepanjang seminggu di Negeri Sembilan khususnya. Dan pada dua minggu lalu, Negeri Sembilan ada banjir di kawasan-kawasan yang telah dinaiki air, antaranya di Mambau, di Rasah. Dan Syafiq nak kongsikan dengan pendengar dan juga penonton di TV 1 sekarang, iaitu sumbangan RM 500 bagi mangsa banjir. Kerajaan negeri melalui ADUN dan penyelaras DUN sudah pun mula menganggihkan bantuan kepada semua mangsa banjir, iaitu sebanyak RM500. Dan alhamdulillah, ini antara Syafiq nak kongsikan juga, iaitu kita punya SWM Environment kita nak kongsikan dengan anda, iaitu Negeri Sembilan telah melupuskan hampir 100% sisa pukal akibat banjir kilat yang melanda di kawasan Rasah, Rahang serta Ampangan, iaitu pada 4 November yang lalu. Kerajaan Negeri Sembilan juga menzahirkan penghargaan kepada operator air yang membantu dalam insiden perberhentian operasi loji rawatan air LRA, iaitu di Sungai Linggi beberapa hari yang lalu. Dan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun turut berharap tiada lagi masalah air lagi di Negeri Sembilan selepas kejadian tebing tanah LRA Sungai Linggi runtuh akibat banjir baru-baru ini. Itu dia cerita tentang banjir di Negeri Sembilan. Dan saya nak kongsikan dengan anda juga, peningkatan kes COVID-19 dalam kalangan warga asing. Kerajaan negeri mengambil maklum bahawa kebanyakan kes positif COVID-19 di Negeri Sembilan adalah daripada kalangan pekerja warga asing. Antara langkah yang boleh diambil adalah memindahkan sebahagian daripada pekerja ke kawasan lain seperti hotel ataupun kediaman yang dirasakan sesuai. Ini bertujuan untuk mengurangkan risiko penyebaran virus COVID-19 dalam kalangan pekerja mereka. Dan perkembangan terkini untuk MVV 2.0, baru-baru ini Kerajaan Negeri telah mengadakan mesyuarat koordinasi bersama agensi berkaitan pada minggu lepas. Baik, itu saja Syafiq dapat kongsikan menerusi seleksi konti di TV 1, siaran 13 My Free View dan juga berita RTM. Sekian dahulu dari saya, Syafiq Azul Zafri, Negeri FM. Kembali bersama dengan rakan sugas Terence dan juga Syafiqah. Baik, terima kasih Syafiq kerana siaran langsung bersama kami pagi ini. Dan kita akan terus kembali bersama dengan